penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Justin Hubner menyampaikan pandangannya terkait Timnas Vietnam. Timnas Vietnam dikenal sebagai tim yang kerap bermain keras di lapangan. Tim berjuluk The Golden Star itu sering mengandalkan permainan fisik. Perihal itu Hubner tak kedar, karena ia tahu skuad Garuda juga mampu tampil agresif di lapangan. Saya mendapatkan banyak pesan bahwa mereka suka main agresif, namun kami juga bisa agresif, kata Justin Hubner. Menurutnya, penampilan keras Vietnam tak akan mempengaruhi dia terkerkan. Sebab hal utama yang masih dilakukan di lapangan ialah fokus dan berjuang demi kemenangan dengan cara sehat. Kami akan berjuang juga. Kami akan melakukan segalanya untuk menang. Kami harus berjuang, ucap pemain yang kini membela Kerezo Saka itu. Dia benar saja yang buktikan ucapannya. Tidak lalu ketika Indonesia menghadapi Vietnam, ia sama sekali tak terpengaruh oleh aksi intimidasi dari para pemain Vietnam. Bahkan di internet, beredar luas video Justin Hubner melawan balik permainan keras Vietnam. Dan akhirnya pun Justin Hubner turut mengantar skuad Garuda meraih kemenangan atas Vietnam. Skor 1-0 menutup laga untuk kemenangan Indonesia. Hasil ini mengantarkan tim Garuda ke posisi 2 klasemen sementara. Justin merupakan salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana tidak? Mental seorang Justin Hubner sudah teruji. Kini ia merumput bersama Kerezo Saka. Namun sebelumnya ia menjadi kapten walah. Namun sebelumnya, ia menjadi kapten salah satu tim di Liga Inggris yakni Wolverhampton Wanderers dan kelompok umur U21. Kini ia merumput bersama Kerezo Saka, namun sebelumnya ia menjadi salah satu. Kini ia merumput bersama Kerezo Saka, namun sebelumnya ia menjadi kapten salah satu tim di Liga Inggris yakni Wolverhampton dalam kelompok umur 21. Setelah melihat permainan Justin Hubner kontra Vietnam tadi, gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dung là những người đã thi đấu tại sân Gelora Bung Karno ở trận bán. Dari seluruh penjuru Nusantara kembali lagi tentunya di kanal Sport Stars 3 dan 4 dan juga Soccer Channel. Kamu nggak perlu khawatir, kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.